Jaksa eksekutor pada KPK telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Juliari P. Batubara dengan cara memasukkan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Di samping itu juga dijatuhi pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.